Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel T354 Pagi Jakat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau review Honda Scoopy, yaitu kebetulan tipe facet warna krem coklat. Scoopy yang bersesi 110 itu sudah dibekali dengan remote anti maling, charger HP dan juga speedometer semi digital. Simak dan ikuti video saya hingga akhir. Ke Kota Malang beli boneka, Surabaya sudah jelas kota pahlawannya. Jangan ragukan teknologi Honda yang pasti terdepan dan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tipe Scoopy, yaitu tipe sporty. Yang video awal tadi untuk tipe fashion, yang mana tipe sporty dan tipe fashion sama-sama yang dirilis oleh AHM untuk spek dan fitur. Tidak ada perbedaan, yang membedakan hanyalah warna, guys. Sebelum saya lanjut mereview dua motor model retro ini, saya selalu mengingatkan berbagi kebaikan buat kita semua. Jangan lupa ibadah, kerjakan sholat lima waktu, apapun kesibukan dan pekerjaan Anda, agar hidup berkah dunia dan akhirat. Amin. Untuk tipe sporty, motor ini sudah menggunakan mesin ESP, engine smart power. Walaupun motor ini ber-CC 110, yang pasti tenaganya tetap luar biasa dan hemat bahan bakar. Yang membedakan sporty, fashion dan tipe Scoopy yang lain, plastik dan tipe stylish. Untuk tipe sporty dan fashion masih dilengkapi dengan kickstarter seperti ini, guys. Ada kickstarter. Jadi ini tampilannya. Ban ukuran lebih besar dari generasi awal dengan ring 12. Bantu plus. Untuk speedometer sudah semi digital seperti ini, guys. Yang mana di sini ada notifikasi apabila saat pergantian oli, spare part yang lainnya, di sini ada notifikasi, guys. Sangat memudahkan dan sangat enak untuk dipelajari. Dilengkapi dengan alarm seperti ini, alarm anti maling dan juga alarm untuk pencarian di tempat parkir, guys. Dan juga ada charger HP. Tinggal masukkan kabel USB atau kabel data, maka gadget Anda akan aman di perjalanan. Untuk membuka bagasi atau jok, tinggal pijit tombol seat ini. Maka bagasi sudah terbuka. Kapasitas helm bisa masuk dalam Scoopy. Adapun tangki bahan bakar kapasitasnya 4,2 liter. Ini, guys. Motor ini menggunakan pendingin udara atau kipas. Semua metiknya Honda ada pendingin, baik pendingin radiator ataupun pendingin kipas. Kebetulan untuk Scoopy yang bersisi 110 menggunakan pendingin kipas atau pendingin udara. Seperti ini, guys. Lampu sudah menggunakan lampu LED atau lampu LED, yang mana lampu LED, lampu ramah lingkungan, hemat energi, dan lampu segala cuaca. Untuk Scoopy ini dilengkapi dengan rem CBS, yaitu kombi brake system, menggunakan piston tunggal, menggunakan sistem rem CBS. Apabila di rem kiri seperti ini,
maka depan belakang mengerem dengan formasi 30% depan, 70% belakang. Dan penemu teknologi CBS ini pertama kali yaitu Honda disematkan di Vario Techno awal tahun 2000-an, guys. Juga dilengkapi dengan handbrake seperti ini, guys. Apabila motor diparkir jalan menanjak atau menurun, maka motor tidak akan bergeser. Kalau ngelepas tinggal tarik tuas rem seperti ini. Dilengkapi juga dengan ESS atau Idling Stop. Yang mana Honda selalu berinovasi teknologi ESS, fungsi dan kegunaannya. Apabila motor berjalan terus berhenti kurang lebih 3 detik, maka mesin akan mati sendiri. Fungsi dan kegunaannya hemat bahan bakar. Sekarang perkotaan cenderung banyak yang jalanan yang macet, maka Honda mengerti teknologi dan kebutuhan konsumen sehingga diciptakan teknologi ESS, fungsi dan kegunaannya hemat bahan bakar. Kalau jalan tinggal tarik tuas gas aja, tidak usah menstarter ulang, dan ini bisa difungsikan atau tidak, guys. Dan juga dilengkapi dengan standar stop engine. Apabila motor berhenti, kalau standar stamping sudah di on-kan seperti ini, maka mesin akan mati, tidak bisa di starter. Ini untuk kenyamanan dan keamanan, karena kalau motor matic tidak ada standar stamping ini sangat membahayakan. Apabila sudah di standar stamping tapi mesin masih hidup, kalau tuas gas ini ditarik, maka rawan motor akan berjalan. Itulah fungsi standar stop engine. Dan penemu pertama kali Honda disematkan di Vario 110 awal tahun 2000-an. Sehingga sekarang jadi standar matic-nya Honda. Inilah tampilan Honda Scoopy Sporty, tampil mewah, model retro. Scoopy matic-nya anak muda. Honda Scoopy selalu jadi idaman. Honda berpengalaman dalam teknologi, terdepan dalam inovasi motor berkelas Honda mereknya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.